Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat tani. Pagi ini saya udah mulai menaktor sawah lagi, dan mulai nanam padi lagi. Yang saya bahas kali ini ilmu hitungan untuk bercocok tanam, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang meyakininya. Dan ini saya lagi mau kerja lagi, baru matang 2. Lagi kerja nyari duit, sawah punya orang. Dan kita kembali ke pembahasan hitungan bercocok tanam, tapi Abdolnya harus paham dulu dasarnya ya. Jadi dasarnya itu seperti Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Nah itu harus paham dulu, harus hafal di luar kepala kalau lebih abdolnya. Terus Kliwon 8, Manis 5, Pahing 9, Puhun Pon 7, Wage 4. Nah itu kalau bisa harus hafal di luar kepala. Contohnya seperti begini, umpamanya kan hari ini hari Kamis, yang bagi lahir hari Kamis, nah ini bagus ini Kamis Wage, Kamis 8 Wage 4 12. Cara ngitungnya 1 ya, riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal, ula. Nah, ini pas di ula. Jadi hama itu enggak ada lah. Pasnya di ular. Ya, tikus takut, apa juga takut kok sama ular. Kamis ya, Jumat namanya. Kalau Jumat paling tidak Jumat Manis apa Jumat lagi ya, coba 11. Jumat 6 Manis lagi 5 11. Nah, 11 riung, tikus, kadal, gula. Riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal. Pas yang ke-11 itu pas kadal. Itu juga bagus. Kalau Sabtu Sabtu pon ya, Sabtu puhun. Sabtu 9 pon 7. 9 sama 7 16. Dan dihitung ya. 16 itu riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal, ula. Riung, tikus, kadal, ula. 16. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Jadi garis besarnya hari 8, hari 12, hari 16, atau hari 7, hari 11, sama hari 15. Bagi yang udah paham pondasi hitungannya, paham lah, jadi nggak susah. Tapi kalau untuk yang belum paham sama sekali ya, harus dihafal dulu. Minggu 5,
Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Dan rangkapnya Kliwon 8, Legi ya Manis 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4. Nah itu dulu harus dihafalkan di luar kepala. Silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para petani semua, karena di wilayah saya 90% tidak pakai semprot-semprotan pestisida, fungisida. Pakainya ini, hitungan ini. Jadi insya Allah saya sendiri pribadi kalaupun nggak pernah ya mungkin setahun dua kali juga tidak, karena ya tergantung situasi, situasinya nggak harus disemprot ya. Emang ini sampai panen pun tidak pernah semprot-semprotan pestisida, fungisida, sangat-sangat jarang sekali yang namanya semprot pestisida, fungisida. Jadi tidak sama sekali aja kalau pakai ilmu hitungan begini. Dan dicukupkan video pembahasan hitungan ini, lain kali disambung lagi sama yang hitung-hitungan lainnya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.